Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Musafirian Channel, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial sederhana cara mudah mencuci helm sendiri ya. Saya contohkan di sini saya memiliki sebuah helm hadiah dari motor Honda ini ya. Dimana bisa dilihat busa helmnya ini sudah kotor sekali ya. Karena semenjak pembelian kurang lebih 3 tahun ini belum pernah dipakai, disimpan saja jadi kotor seperti ini teman-teman. Nanti saya akan contohkan cara mudah mencuci helm sendiri ya. Ini cara ini bisa digunakan tuh helm-helm merek lainnya juga sama saja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum paham, belum tahu bagaimana cara mudah mencuci helm sendiri, nanti bisa simak videonya sampai dengan selesai agar paham dan bisa mencoba mencuci helm sendiri di rumah. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung Musafirian Channel teman-teman dan mengklik tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita simak videonya. Baik teman-teman, kita ke proses mencuci helm ya. Langkah pertama kita ini ya, keluarkan dulu atau pisahkan kaca dan pad helm ini dari helmnya ini. Kita keluarkan, kita lepas dulu ini ya. Bautnya menggunakan obeng min ya. Baut helm ini lepaskan, kita pisahkan pad helm dan kaca helmnya. Ini lah keluar, kita lepas ya. Lepas, kemudian ini biasanya untuk helm Honda ini, bawaan Honda ini, untuk kupingan helm itu menyatu dengan tali helm, jadi tidak perlu kita lepas ya. Tidak perlu kita lepas, nanti cukup kita gosok aja menggunakan sikat. Kemudian kita cukup lepas ininya, busa kepalanya ini. Karena jika kita tidak lepas busa kepalanya, kita cuci dalam keadaan seperti ini, nanti untuk keringnya sedikit agak lama teman-teman. Jadi untuk busa yang dalam putih ini tidak perlu kita cuci, kita cukup cuci bagian yang ini, busa yang berwarna biru ini ya. Kita keluarkan dulu ya, ini bagian dari busa helm ini, kita keluarkan. Ini kita keluarkan ya seperti ini. Back helmnya kita lepas juga ya. Nih ya teman-teman, kita lepas. Dan dari busa yang berwarna putih ini kita keluarkan dulu ya. Untuk helm Honda kita keluarkannya tidak begitu susah ya, karena untuk lingkaran helm Honda ini besar teman-teman. Ya, kita keluarkan dulu yang bagian busa putih ini dalam ini. Ini ya keluarannya ya teman-teman. Ya, bisa keluar ya. Harus bersabar, harus pelan-pelan ya. Jangan sampai rusak busa putihnya ini. Ini tidak perlu kita cuci yang berwarna putih ini. Kita cukup cuci busa ini, busa kepalanya aja nih. Ini ya, keluar. Ini teman-teman sudah keluar ya. Ya, sudah keluar. Kemudian kita lepas bagian ini ya, busa kepala yang berwarna biru ini. Dan lepas dari lakbannya ini, kita lepas. Kita lepas seperti ini ya. Nih, kita lepas. Ini bagian yang berwarna putih tidak perlu kita cuci ya. Kita cukup cuci bagian ini, busa kepala yang ini berwarna biru dan back helm. Dan bagian dari helm ini ada batok helm dan juga kupingan helm dan juga ini ya. Oke, kita ke proses ini ya, proses pencucian teman-teman. Oke teman-teman, kita siapkan ember yang berisi air seperti ini. Kemudian kita tuangkan deterjen bubuk ya, seperti ini. Nah itu kita aduk-aduk dulu biar busanya ini ya ngumpul seperti ini. Setelah itu kita rendam ya, rendam busa helm tadi yang kotor tadi. Rendam ya, katanya kita rendam juga. Ini kita diamkan kurang lebih 5 menit agar deterjennya bekerja ya teman-teman. Oke, kita tunggu 5 menit dulu. Ini ya teman-teman, sudah kurang lebih 5 menit. Kemudian kita siapkan sikat seperti ini, kita gosok ya, kita gosok busanya sampai bersih ya, sampai hilang kotorannya. Kemudian seperti ini ya, kita gosok busa helmnya.
supaya bersih. Ini supaya bersih ya. Dan back lampnya kita gosok juga. Ini batu dalamnya kita sikat apa gosok seperti ini sampai bersih ya, dan juga kupingan helmnya kita gosok juga, tali helm juga kita gosok. Ini sudah bersih, dan kita pindah ke ini apa ya, kaca dan ban helmnya kita gosok juga. Kita sikat. Ya teman-teman, sudah selesai. Kemudian ke proses selanjutnya, proses pembilasan ya. Ini ya teman-teman, kita siapkan ember dan berisi air seperti ini, kemudian kita bilas helmnya. Kita bilas sampai busa helm, busa deterjennya hilang ya, sampai bersih. Ini kita bilas. Kaca dan metalnya kita bilas juga. Kemudian langkah berikutnya, agar helm yang nanti kita gunakan berbau harum atau wangi, kita siapkan ember seperti ini yang berisi air, kemudian kita tuangkan pewangi ya secukupnya. Setelah itu kita rendam ya, kita rendam lingso, kita rendam busa helmnya seperti ini, kita rendam busa helm menggunakan pewangi agar helm yang pada saat ini kita gunakan berbau wangi teman-teman. Ini kita kasih pewangi. Kaca helmnya dan ban helmnya juga kita kasih pewangi. Kita diamkan kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Setelah itu kita kurang lebih 2 menit, kemudian kita peras kinlan busa helmnya ini, kita peras. Kita jemur ya teman-teman di terik matahari agar cepat kering. Ini sudah berbau wangi ya busa helmnya. Oke, kita jemur. Iya teman-teman, kita jemur batok dan busa helmnya di terik matahari seperti ini, kita biar cepat kering, kemudian kita tunggu sampai kering, kemudian kita proses pemasangan kembali ya. Baik teman-teman, ini helmnya yang tadi kita cuci, apa yang ini sudah jemur, sudah kering ya teman-teman. Dan kita proses pemasangannya ya. Ini cara masangnya, pertama-tama kita bersihin dulu helmnya ya. Ini menggunakan kit seperti ini, kita bersihin agar helmnya terlihat lebih mengkilap ya, terlihat lebih bersih lah. Ini kita bersihin seperti ini. Ini ya, kita bersihkan. Kemudian kacanya juga kita bersihkan ya. Sampai helmnya juga kita bersihkan. Setelah bersih seperti ini, kemudian kita pemasangan ini ya, busa helm kembali ya. Kita pasang seperti ini ya teman-teman. Cara memasangnya mudah kok. Kita pasang seperti ini. Ya, kita pasang seperti ini. Ini seperti ini. Setelah itu kita kasih lakban ya. Ini saya kebetulan adanya lakban yang berwarna hitam seperti ini. Ini lakban yang berwarna putih, apa pokoknya lakban bisa dipakai ya teman-teman. Ini kita lakban bagian busa ini, busa kepalanya, agar tidak lepas ya.
Ini ya kita kasih lakban. Ya kita kasih lakban seperti ini. Kita kasih lakban, kemudian kita ini ya teman-teman, ini sudah lakban seperti ini hasilnya. Di lakban setelah itu kita pasang ya, kita masukkan ini busa berwarna putih ini, masukkan seperti ini cara memasukkannya, jangan sampai terbalik ya. Ini kita tahan ini ya, tahan bagian dari tali helm agar tidak ikut masuk ke dalam. Nah seperti ini, kemudian kita tekan seperti ini, masukkan. Ini ya teman-teman, sudah masuk. Dan kita lepaskan dulu. Sudah masuk, kemudian kita pasang ini ya busa apa back helmnya, pasang seperti ini. Kita pasang ya.